Balik lagi bersama saya di channel Sang Cuadika. Balik lagi di mana kita kali ini bakal unboxing barang lagi. Nah, ini dia paketnya. Kita akan buka. Di sini kita sudah menyiapkan senjata. Gunting ini selalu menemani kita dalam video-video unboxing ya. Maklum. Ini punya satu, bukan punya satu sih, tapi lebih. Benak pakai yang ini. Kita buka dulu isi paketnya. Wow, bubble wrapnya tebal coy. Kelihatan lah ya. Kita membeli sebuah USB capture card. Mana bubble wrap? Potong. Susah gitu ya, Bun. Nah, bubble wrap-nya cukup tebal, jadi aman harusnya. Ini dia produk barangnya, USB capture card, HDMI video capture with mic RNL loop HDMI. Bagian depannya seperti ini, bagian atas kosong putih, bawah juga kosong putih. Di sebelah kanan USB capture card, di sebelah kiri juga sama USB capture card. Di bagian bawah ada ini, made in China. Features USB capture card feature support input resolution up to 4K, support outputnya di 1080p, 1 HDMI input, 1 HDMI loop out watching and recording, 1 microphone input, 1 3.5 stereo output headset ya. Support 8, 10, 12 bit color depth, support AVG 26 HDMI standard cable, the maximum input transmission distance is 15 meters. Jadi maksimum untuk kabel HDMI-nya 15 meter ya. Kalau lebihan mungkin sinyalnya hantarannya kurang bagus, mungkin seperti itu ya. 1080p and below resolution dan di bawahnya, berarti maksimum di 1080p atau full HD. Support most acquisition software such as VLC, OBS, MCAP dan lain-lain. Support Windows, Android and macOS. Complies with USB video UVC specification, complies with USB audio UAC specification, no external power supply, compact size, easy to carry. Alright, saatnya kita buka pak. Oh, udah terbuka ya boy. Bukanya dari bawah atau dari atas sih? Kita dari atas aja kali ya. Gak susah, mungkin kita ambil opsi dari bawah. Nah, kita buka coy. Di dalam paket pembeliannya terdapat apa saja ya. Oke, ini dia barangnya, HDMI capture dan ada kabel. Nice. Ini dia ya, HDMI in out, ada lubang dua sensor mungkin. Made in China. Ini USB-nya 3 ya, tapi ini kok kabelnya kayaknya USB-nya 2 dah ini. Kurang fokus. Nah, ini kayaknya USB 2 dah. Di sini USB 3 ini karena warna biru ya. Ini mic power. Oke, ini dia. Barangnya sampai. Untuk percobaannya nanti kita tes lah ya. Sementara kita nunggu part yang lain dulu. Oke, terima kasih buat sudah menyaksikan. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe pastinya. Loh, hampir kelupaan coy. Oh, ini dia ketinggalan. Ini ada buku manual tadi ya. Manual book. Nice, nice, nice. Ini kita lupa masukkan. Dan ya, segitu aja dah.
Makasih buat yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di channel Sangtu Adhika di video-video berikutnya. Bye-bye!